Nah, dari akses dari tangga kalian bisa lihat langsung naik. Di sini dikasih ruangan yang cukup luas, bisa buat ruang tamu. Sobat Rumah 21, kali ini aku Cynthia Putri lagi ada di area BSD City. Nah, aku lagi mau nge-review salah satu apartemen yang keren banget, yang ikonik banget yang ada di BSD City. Kenapa ikonik? Karena dia satu-satunya apartemen yang gedungnya paling tinggi yang ada di BSD City ini, dan juga limited. Kenapa limited? Karena unit-unit yang ada di sini itu terbatas. Nah, satu lagi, apartemen ini sangat ikonik karena dia memadukan live, play, dan earn money. Kenapa begitu? Karena di sini sudah dikombinasikan dengan smart system dan juga internet of thing. Jadi kalian bisa bermain, tinggal, dan juga bekerja dari Upper West. Lihat ke dalam bagaimana unitnya. Nah, di sini itu nanti akan langsung disambut dengan pintu. Lihat ke sini kameraman. Nah, jadi pakai card gitu. Nah, jadi ini udah dibuka, say. Nah, dia udah pakai smart home system juga. Nah, dan juga nanti dari pintunya tuh kalian bisa ngelihat misalnya ada tamu gitu ya kan. Kalian bisa ngecek suhu. Pokoknya serba smart system. Kalian bisa ngebayangin gak sih bisa tinggal di apartemen yang mewah, bener-bener ada di samping Ion Mall. Ya ampun. Berlokasi di jantung kota BSD City, apartemen Upper West ini menawarkan lokasi yang sangat premium dan juga memiliki potensi pertumbuhan dan investasi yang sangat tinggi. Cocok untuk para investor, dan juga kalian bisa menikmati berbagai fasilitas internal yang ada di apartemen Upper West BSD City ini. Nah, di sini tuh nanti akan ada gym centernya, lifestyle dan retail area, ada juga earth pool dan sky pool, ada juga yoga terrace, dan serta ada nature dan retreat terrace-nya. Nah, satu perpaduan yang aku mau kasih tahu ke kalian, kalau Soho itu adalah smart office, home office. Jadi, unit yang ada di Upper West ini untuk Soho-nya itu di bawahnya itu bisa digunakan untuk kantor kecil. Mungkin buat kalian yang startup muda yang mungkin baru memulai perusahaan, kalian bisa mulai dari sini. Jadi, kalian juga di lantai atasnya ini mezanin, dan juga nanti kalian bisa buat tinggal juga. Nanti kita lihat di atasnya itu ada berapa kamar, dan juga kalian bisa lihat kan seberapa luas untuk ruangan yang di lantai satunya ini. Ceilingnya ini mungkin sekitar nyampe lah 6 meter kali ya. 6 meter gak sih? Ini baru ceiling di lantai satu ya. Nanti kalian bisa lihat lagi ke atasnya lebih tinggi lagi. Gila lu, tinggi banget loh. Yuk kita review yang di atas. BSD City ini udah jadi satu kota mandiri yang sangat berkembang yang ada di Tangerang. Nah, di bagian sini itu ada tempat tidurnya. Oh, keren ya. Dan juga ada lemarinya. Ya Allah, cucu ya, serba kaca. Aku sangat suka loh semua yang serba-serba kaca. Ini untuk unit Soho Premium ya. Dan ada juga nih, kalau misalnya mau didesain langsung juga bisa. Dan juga semua ini dari Eco... Stop dulu, kita salah ngomong lagi. Bukan Toto ya? Oh, Toto. Mana Toto? Ada tulisannya. Tuh, 2, 3. Dan juga kalian jangan lupa ya, bukan lagi smart home, bukan lagi internet of things yang lebih keren dari si Upper West. Upper West juga desain dari si kamar mandinya itu menggunakan Toto. Nah, sudah terkenal ya. Jadi semua yang ada di Upper West ini sudah menggunakan desain dari orang-orang yang terkenal. Stop dulu. Aku mau ngasih tahu deh, ini dulu didiriin
Nah, dari akses dari tangga kalian bisa lihat langsung naik. Di sini dikasih ruangan yang cukup luas, bisa buat ruang tamu, bisa juga mungkin dijadiin pokoknya bisa dimanfaatkan sedemikian rupa. Dan di sebelah sana bisa untuk jadi ruang makan. Keren ya, ini lumayan besar loh. Dan di sini semuanya serba modern karena kompornya udah listrik dan juga kitchen setnya juga udah desain dengan menarik. Dan juga apalagi ya, pokoknya kalian bisa bekerja, bisa mencari uang di sini buat kalian mungkin yang punya bisnis 100 gitu kan. Nggak usah capek-capek tinggal Jakarta. Kalian tinggal aja di BSD. Kalian kan punya bisnis banyak, tinggal tik-tik-tik dari rumah dengan smart system yang kompatibel. Tuh, dan di sini area balkonnya. Keren kan? Balkonnya itu kayak fasad kacanya tuh langsung ya. Biasanya kan kalau apartemen yang pada umumnya itu nggak sekeren ini sih balkonnya. Ini keren sih, boleh dibuka nggak sih? Keren ya guys. Tuh, kalian kebayang nggak nih dari sini Ion Mall itu ada di bagian sana ya? Bagian sana ya? Nah, ini nanti akan dikelilingi banyak gedung-gedung tinggi, tapi tenang, si Upper West ini akan menjadi gedung yang paling tinggi yang ada di distrik bisnis yang ada di BSD. Kalian jangan sampai lupa, kalau mau beli kalian jangan lupa kontak tim marketing Room A21. Dan juga jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel Room A21. Nah, yuk aku mau ke unit yang di sebelahnya. Itu ada apartemen yang sangat premium. Kalian pasti juga pengen tahu kan? Pengen lihat kan? Awas nabrak Eke. Nah, masuk kita ke apartemen yang premium. Semuanya serba premium sayang, serba keemasan, mampus nggak tuh. Nah, di sini nanti disambut langsung dengan cukup lega ya dari Soho yang tadi, atau mungkin karena tadi dimanfaatkan untuk ruangan bekerja mungkin ya. Kalau untuk tinggal kayaknya cocok di sini nih. Buat bedroomnya boleh Anda shoot itu bagaimana. Keren kan? Di sini akan ada kitchen setnya juga, kayaknya desainnya ini kayak desain-desain kayu gitu ya. Dan juga jangan lupa di sini ada si kompor yang sangat keren, kompor yang nggak ada api. Ini ada hiasan-hiasan hijau dan juga ini cukup lega ya. Bagi aku ini lumayan ceiling yang sangat tinggi. Ini kalian bisa lihat ya, ceilingnya itu tinggi banget buat kalau untuk yang pengen punya hunian yang homey. Ini tuh cukup keren ya, cukup keren. Kenapa? Karena ngerasa sedikit sangat-sangat luas. Bukan lagi sedikit sih, emang luas banget. Nah, di atasnya ini kalian lihat ornamen-ornamennya ini serba kayu-kayu gitu. Kalian tertarik gak sih mau lihat ke atas? Keren ya, ini mezzanine namanya anyway ya. Kalian kalau gak tahu, aku kasih tahu loh. Nih ya, nanti ini bisa didesain sedemikian rupa ya. Kalian bisa, biasanya nih investor yang mungkin tertarik bisa didesain buat dijadiin sewa nantinya. Nah, kalau aku sih lebih prefer kayaknya yang cocok untuk tinggal di Upper West BSD City ini mungkin seperti startup muda, Gen Z dan milenial, atau pasangan yang baru menikah gitu. Ini keren ya, kamarnya cukup luas. Nah, ini lebih luas kayaknya ya. Cuman bedanya kalau yang sama si Soho tadi, ini itu ruangan atasnya full dijadiin ruangan untuk istirahat. Jadi ini ada untuk lemari, mungkin bisa didesain ulang jadi lemari-lemari gitu ya kan, langsung ke kamar mandi. Kamar mandinya, nah ini bedanya, kamar mandinya luas banget yang ini.
dan juga sanitarinya by Toto. Nah, keren kan? Untuk di sini itu ada unit dimulai dari studio. Ada juga apartemen 1 BR, 2 BR. Dan juga untuk Soho itu ada Soho standar dan juga ada Soho yang premium. Jadi banyak. Jadi benar-benar limited, tau gak sih? Jadi dalam satu apartemen itu kalian bisa melihat gak sih ada gabungan antara retail-retail yang di bawah super bloknya. Di sampingnya ada mall, aksesnya sekarang udah ada tol yang baru. Ih gila, tinggal di sini keren banget gak sih? Tinggalnya di sini itu akan ada rumah sakit terkenal. Ada sekolah-sekolah internasional yang sangat banyak. Kalian udah tahu kan kota BSD seperti apa? Nah, ini tuh ada di jantung bisnis distrik yang ada di. Kalau di sini itu kalian bisa mendapatkan apartemen atau sohonya ini tanpa DP, tanpa down payment, dan juga di sini cicilannya itu bisa flat sampai lunas, say. Kalau yang beli tunai apalagi, pasti langsung tinggal di sini. Nah, kalian jangan lupa subscribe dan like dan komen juga YouTube channel Room A21. Kalian bisa mendapatkan update semua properti yang paling hits, yang paling keren yang ada di Jabodetabek. Salam properti.